untuk memeriksa atau mengadili sikap batin dalam etiket baik atau etiket tidak baik advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Menggagalkan 4, secara langsung atau tidak langsung 5, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 38 ayat 2. Saya bilang, aku kan tidak bisa dikriminalisasi, kan gitu kan. Saya tonjolkan dalam badai sesuai dengan pada Convention PBB 1990, terus perjanjian dari IBA, International Bar Association, kan aku kan tidak boleh dipidana, apapun alasannya. Sebenarnya kembali pun kembali. Nah, kecuali saya bunuh orang ya. Saya kalau membela orang tidak bisa dipidana. Kan itu kan sudah undang-undang berlaku di internasional, ya kan? Konvensi Indonesia kan juga sudah berlaku di hak internasional. Dengan hal ini semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif atau imperatif baik di dalam undang-undang dasar. Banyak kita transkrip. Jadi saya untuk menunjukkan bahwa saya tidak pernah merekayasa, apa yang kita cantumkan itu adalah transkrip. Jadi hasil sidang ini kita kirimkan ke PBB, ke namanya High Council. Kita sudah kirim bukti-bukti pengiriman, kita kasih semua jawaban dari PBB, kita kasih semua. Karena ini menyangkut kan berita ini kan kriminalis kita lakukan kan berita yang jarang gitu. Ini reaksinya sangat fatal. Orang luar negeri dia bilang saya pakai pengacara Indonesia, pengacaranya bisa dikriminalisasi akhirnya hukumnya nggak ada. Itu yang membahayakan. Ya. Jadi ya kita hanya minta supaya dalam hal ini jangan terlalu egois menghancurkan negara. Kemudian dengan mereka ingin menggiring kita ke sistem negosiasi. Putusan hukum lainnya itu digunakan sebagai